Bapak saya teman baik, nggak mungkin lah Bapak gitu. Nggak bisa, dia pernah menipu saya dia. Sekarang mau nyapa. Tapi ternyata reaksi yang kita dapatkan itu tidak mencerminkan kalau Pak Sugodo adalah teman bisnis yang baik dari Opa Firman. Kita dapat kabar justru kita datang ke sini atas rekomendasi tantenya dia dan tante bilang Bapak itu rekan bisnis. Yeah. Kita mikirnya mungkin Bapak tahu di mana Opa Firman. Oh, enggak tahu. Udah lama sekali saya enggak pernah ketemu sama dia. Dia jahat pada saya. Masa sih, Pak? Lama ini loh, Pak. Saya orang baik, Pak. Enggak bisa, baik itu untukmu karena kamu cucunya, dia kakekmu. Saya enggak Bapak ini jangan ngomong macam-macam sama Bapak saya. Jangan saya bisa ngapa-ngapain Bapak. Jangan pergi gini-gini. Saya orang tua, tahu. Saya tahu, tapi Bapak jangan ngomong macam-macam. Jangan gini lagi, Gimana sih kamu? Tanya sobat sama saya, bilang saya nggak tahu. Iya, dia mungkin kaget juga pada ngeropanya seperti itu. Jujur kita nggak tahu sama sekali, Pak, masalah itu. Jadi Bapak bisa... Iya, dia jahat, dia dengan ibu saya. Lihat rumah saya tinggal sendiri. Nggak mungkin, Pak, saya itu orang baik, Pak. Saya nggak tahu mungkin emang takdir Bapak rumah Bapak sendiri. Sudah, saya sekarang nggak mau tahu. Pergi dari sini. Saya nggak mau. Saya nggak mau tahu. Keluar dari rumah sini. Tahu? Saya nggak mau keluar. Sam! Tolong Sam, beresin sini orang sini. Keluar, bantu aja keluar. Enggak. Jujur gue kaget banget dia melakukan kekerasan seperti itu. Gue coba bawa masuk klien gue ke dalam mobil dan gue tanya sama dia, gimana lo? Baik-baik aja kan? Baik-baik apa, Pak? Enggak, kita gak nyangka kalau tiba-tiba dia yang manggil ajudannya dan langsung hubungin lo. Tadi gue udah sempet tahan tapi ya. Tapi di situ Benny gak mau kan kita antar buat ke rumah sakit. Dia malah pengen ke tantenya, karena dia bilang tantenya kayak sengaja menjerumuskan dia ke Pak Sugondo. Kita ke, Jakarta Timur dulu. Ntar sambil jalan gue kasih tau jalan Jakarta Timur. Padahal kita ke arah Jakarta Timur, Pak, ya? Lu yakin nggak mau dibawa ke klinik atau gimana nih? Nggak. Tiada yang hebat dan mempesona. Ini kita langsung menuju ke rumahnya Tante Astrin. Sampai di tempat tantenya. Tante mana? Mau panggilin dong? Dia itu yang gak sabaran banget dan langsung manggil Tante Astri. Mana Tante Astri? Tante, Tante gimana sih? Tante mau saya mati ya? Tante, kenapa dulu saya Mandela di internet TKCV? Iya, kita lagi bantuin Benny, Tante. Tadi Benny udah ke Pak Sugondo yang Tante saranin kan? Ternyata tapi sampai sana Benny malah digebukin. Kita ngecek semuanya, kita tanya apa segala macam. Ternyata tantenya juga bingung. Tante nggak usah sosok ngerti deh tante deh. Tante tuh nggak tahu apa-apa. Tante nggak usah bohong. Tante kok udah tua-tua gini juga masih bohong. Percaya Benny, tante nggak tahu apa-apa. Saya ini dalam mati tante. Benny, tante sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bohong. Tante tidak tahu apa-apa. Tante bohong. Benny, jangan kesal begitu. Ini tante kamu, tante. Benny. Yang baik-baik sama orang tua ya. Lu mending lu ikut gua ke papa. Tante jangan bohong dong. Sebentar ini diraba. Gue sengaja tenangin klien gue dorong dia, gue ajak dia masuk ke dalam mobil. Gue ngobrol kan sama tantenya. Gini tante, ini kan ternyata ke Pak Sugondo kita gak bisa nemuin apa-apa nih tante. Tante kan orang yang selama ini di Jakarta dengan sama Opa. Tante bisa ingat-ingat sesuatu gak tante? Begini, Opa itu setahu tante tuh ada yang nyari-nyari terus kejar-kejar dia, janda. Namanya Ibu Amanda. Ada kemungkinan dia emang pengen ambil semua harta dari Opa tanpa bagian buat gue, jadi semuanya buat dia. Jadi kasarnya tuh gue mati gak apa-apa buat dia kan? Janda itu tinggal sama Opa. Tante taunya dari mana nih? Ini, Tante sudah dengar dari gosip-gosip. Ya, orang gosip banget. Tante tahu gimana cara kita nyari Amanda? Dengar-dengar, setahu Tante dia itu ada buka toko kunci. Di daerah mana, Tante? Di daerah Kemang sana. Jadi Tante tahu Tante Amanda itu
ke toko Gucci. Iya. Tapi Tante nggak pernah ke sana ngecek. Dan di situ Panda katanya juga mendapatkan informasi. Si Tante itu menyuruh gue untuk mencari satu nama yang namanya Ibu Amanda. Karena dia mendengar gosip kalau Ibu Amanda menikah siri dengan Opa Firman. Dia apa ya, dia sih gak berani ngomong petunjuk, man. Dia gak berani ngomong. Karena dia takut pertama lu gak percaya dan itu cuma masalah gosip-gosip doang. Jadi akhirnya setelah gue desak, dia baru ngasih tahu. Tadinya dia mau nyaranin lo buat nyari ke cewek yang namanya Amanda. Amanda itu siapa? Nah, terus dia denger gosip. Ini baru gosip ya. Tante lu sendiri juga nggak yakin. Tapi dia denger gosip kalau opa lu tuh nikah lagi. Ya walaupun itu cuman gosip atau cuman kata temennya Tante Astri, ini klien gue gak bisa terima loh. Tapi lagi-lagi ini baru gosip. Akhirnya kita telepon temennya si tantenya Benny ini dan ternyata kita dikasih alamatnya Ibu Amanda. Dan benar emang Ibu Amanda adalah pemilik toko barang-barang antik. Pas kita datang ke sana, kita sampai di tempat toko barang-barang tua. Begitu kita turun, kita tanya sama pemilik di situ dan keluarlah seorang wanita paruh baya. Iya, Ibu, halo, saya Amanda. Kita dari Mekras TV. Kita cari Ibu Amanda. Oh, kebetulan saya sendiri. Ibu Amanda ya? Iya. Dengar-dengar Ibu yang nikah sama opa saya.